Hai sobat semua, di sini kami akan memberikan edukasi tentang bagaimana langkah-langkah untuk memulai digital marketing bagi pemula yang baru saja terjun di bidang bisnis. Apa saja sih langkah-langkahnya? Yuk mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, pastikan kamu tahu akan target pasarmu atau siapa yang akan menjadi konsumen kamu. Setelah mengetahui dan mengenali target pasar yang tepat, baru pelajari apakah produk yang kamu buat bisa menjadi solusi untuk kebutuhan mereka. Langkah kedua yaitu memilih produk yang ingin ditawarkan. Kamu perlu mempertimbangkan apakah produk yang kamu tawarkan ini merupakan produk yang terbaik dan bisa menjadi solusi bagi kebutuhan para calon konsumen. Jadi, pastikan bahwa produk yang akan kamu perkenalkan ini bisa menjawab permasalahan para calon konsumenmu ya. Langkah yang ketiga yaitu membangun website. Website juga penting untuk menampilkan identitas sebuah bisnis secara online. Selain itu, website juga menjadi tanda profesionalitas suatu bisnis. Ketika membangun sebuah website, ada baiknya jika kamu membeli domain sehingga nama bisnismu terdaftar sebagai domain.com atau .co.id. Apabila sudah terdaftar, dapat menunjukkan sisi profesionalitas website dari bisnismu. Marketplace memang pilihan yang bagus untuk memulai suatu bisnis. Namun, situs itu tetap bukan milikmu sendiri. Jadi, sebaiknya bangun website milikmu sendiri ya. Langkah yang keempat yaitu membangun media sosial. Website sudah beres, sekarang saatnya membangun media sosial sebagai sarana untuk melakukan promosi. Kamu bisa memilih dua atau lebih di antara Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan juga WhatsApp. Pilih yang menurutmu tepat dengan target pasar, atau bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Terakhir, gunakan SEO, SEM, dan social media advertisement untuk meningkatkan jangkauan strategi digital marketing. SEO digunakan agar bisnis kamu muncul di beranda utama Google. Sedangkan SEM merupakan layanan berbayar agar bisnis kamu cepat dikenali banyak orang. Dan social media advertisement juga punya fungsi yang sama seperti search engine marketing, yaitu sebuah taktik marketing untuk mengoptimalisasi dan mengiklankan website bisnismu agar muncul di halaman teratas mesin pencarian. Sekian sedikit edukasi mengenai langkah-langkah dalam memulai strategi digital marketing bagi para pemula. Terima kasih, semoga bermanfaat.